air minumnya tuh sudah kotor sekali. Ya sudah 2 hari. Nah, ini makanan sudah habis semua. Nah, ini ibu, bapak dan anaknya, guys. Jadi di dalam ini ada 4 burung, 2 anak dan sepasang bapak sama anaknya, guys. Bapak sama ibunya. Jadi ini satu keluarga, guys. Jadi kemarin saya berhasil menetaskan 2 ekor burung lovebird. Berhasil saya tetaskan, guys. Nah, ini burungnya. Satu lagi ada di dalam, masih ada di dalam godoknya, belum keluar. Ini yang warna biru, ini induknya. Terus bapaknya itu yang sebelah sini, guys, yang parunya tidak ada hitam-hitamnya. Nah, yang parunya yang ada hitamnya itu anaknya, guys. Jadi yang berdekatan ini sama ini bapaknya, itu anaknya, guys. Jadi ada satu lagi di dalam sini, guys. Nah, kita liatin ya. Ini anak satunya, guys. Kita keluarin dulu. Sudah kotor sekali, guys. Tuh dia keluar tuh, guys. Nah, satunya pas ya. Jadi ya, yang ini sama yang ini anaknya, yang ini bapaknya, ini ibunya, guys. Ya guys, saya berhasil warna kuning. Warna kuning, guys. Kita bersihin dulu ya. Sini berisik, guys. Ada yang ini, ada yang lagi potong kayu di sini, jadi berisik. Makan dulu ya. Saya biasa kasih makan jagung, guys, buat mereka. Kita kasih dulu. Makanannya ini, guys. Jadi di rumah saya selain ada ikan, ada kucing, ada burung lovebird juga. Nah, alhamdulillah, burung lovebirdnya ini menetas sendiri, guys. Ini tidak perlu diolah.
tambahannya bubur ayam, guys. Banyak, guys. Jadi untuk penempatan pur ayamnya saya pakai ini. Kemarin saya pakai ini, guys. Sekarang saya pakai ini. Lebih besar sedikit ya, guys. Karena sudah banyak.
lempar perutnya nyaman. Bersihkan semua air minumnya sudah saya ganti. Airnya sudah saya ganti, makanan jagungnya, makanan burungnya. Nah, ini ada kuih ayamnya. Ini para penduduknya. Warga Cemara ini, guys. Jadi ini hasil retasan dari Yulia Goldfish, guys. Oke. Demikian saya video hari ini bersih-bersih kandang burung lovebird saya dan cerita sedikit mengenai burung lovebird saya. Nanti saya akan update video terbaru lagi. Video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.